Petang guys, selamat berjumpa lagi guys dengan saya di Angtawa Channel guys. Oke guys, video kita kali ini guys, saya coba menunjukkan guys satu pokok ini guys, lebat buahnya guys, buah pokok jambu guys. Oke guys, lanjut kita tengok deh guys. Oke guys, tengoklah guys. Apa saya mau bawa guys, guys semua tengok guys, tengok guys buahnya guys, lebat ini guys. Nah ini buah jambu guys, jambu air guys. Nah tengok guys buahnya guys, sungguh lebat sekali guys, guys. Nah satu pokok aja guys, tapi buahnya sungguh lebat guys. Ini enak sekali guys, dibuat jeruk ini guys, jeruk ini guys. Tengok guys buahnya besar-besar guys. Oke guys, besar-besar buahnya, satu dahannya guys, lebat buahnya guys. Oke guys, dia selalu aja buah guys, itu buahnya lebat-lebat ini guys. Itulah saya review deh guys. Dan tahu ada yang bersemangat untuk menanam jambu juga macam ini guys. Ini tengok guys semuanya guys. Jangan nanti guys, guys cakap saya tak tengok buat videonya guys. Tengok guys buahnya guys. Kalau masak ini guys, manis ini guys. Guys buahnya guys. Kaleng-kaleng buahnya guys. Sampai ke sana-sana buahnya guys. Benar pokoknya ini guys, tidak ada berapa lah ya guys. Tengok guys, ke atas-atas ini nampak sekali guys. Baru masak juga guys buahnya guys. Tengok guys buahnya guys, pokoknya pun tidak tinggi guys. Indah aja buahnya, apa pokoknya guys. Begini lah buahnya guys. Manis sudah ini guys, tapi belum makan nasi, manis juga nak makan nih guys. Tengok guys. Oke guys, tengok guys buahnya guys, lebat sekali buahnya guys. Ini guys dekat ini tanam oleh pekerja ini guys, tanam pekerja ini guys dekat seramanya. Tapi kalau di buah nih guys, lebat guys. Kadang burung pun banyak datang makan ya guys. Beginilah guys pokoknya guys, kalau ada buah guys. Pokoknya bagus, subur. Buahnya pun lebat juga guys, guys. Oke guys, kita tengok guys. Bukan kaleng-kaleng buahnya guys, macam buah rambai dia guys. Tengok guys. Pasaran ini guys, kemudian juga harganya guys. Guys, tengok guys, kita tengok tadi bawah ya guys. Begini lah guys. Banyak guys buahnya, masak-masak juga guys. Jambu air ini guys yang manis itu guys. Tapi kalau orang biasanya, kalau Cina, Tionghoa, dia main balut, tapi ini tak usah dibalut pun oke guys. Ada juga barang ngaco dia, karena mungkin terlampau banyak. Tadi kacau oleh binatang juga kali, macam alat buah itu. Dia pun dah tak tahu lagi mana satu nak dimakan, terlampau banyak. Beginilah guys. Mungkin kalau buah dia sikit habis lah guys, oleh ulat-ulat tu. Tapi dah terlampau banyak ini macam buahnya, dia pun sudah pening juga guys nak makannya. Tengok guys buahnya guys, sampai ke atas-atas ni guys. Okey guys, dah pokok tidak jauh besar dah guys, sedang aja pokoknya guys. Okey guys. Okay lah guys, mungkin setakat ini aja dulu guys review kita tentang melihat buah jambu air ini guys. Ini bukan jambu madu nih guys, jambu air.
Kalau cakap jambu madu dia manis, tapi ni manis juga guys, tapi taklah seperti jambu madu guys. Okay guys, mungkin setakat ini aja dulu video kita untuk kali ini guys. Bagi siapa yang berminat dan suka dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah guys, agar saya lebih bersemangat lagi guys dalam membuat video yang akan datang guys. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.